Ya, terima kasih sudah datang di acara kami. Ini acara kedua dari program Usrari. Idenya memang si perpustakaan ini tidak hadir sebagai tempat yang serem gitu. Orang-orang datang harus diskusi atau harus sesuatu yang serius gitu. Kemudian kita mengamputir teman-teman yang punya kemampuan atau bakat musik seperti Mas Umar dan kawan-kawan. Kalau IPA sendiri sebenarnya lembaga yang konsen di bidang pengarsipan sama dokumentasi, terus kami secara rutin gitu mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikan apa-apa yang muncul di dunia seni rupa khususnya, walaupun nanti di luar itu juga akhirnya singgungannya banyak, dan ini perpustakaan untuk siapa aja boleh mengakses. Kalau mau kontribusi sebagai anggota gitu bisa dapat service lebih lah, bisa mengakses di dalam arsip kita dari ribuan foto, video dan sebagainya. Terus bisa pinjam buku, tapi kalau cuma mau datang atau baca-baca di sini silahkan, siapa aja boleh mengakses. Terus ini ruang juga sebenarnya acara apapun bisa dilakukan di sini dengan kesepakatan kita. Jadi silakan kalau nanti tertarik untuk melakukan atau kegiatan, bisa screening, bisa diskusi, bisa dan sebagainya di sini. Nanti bisa kontak teman-teman yang di dalam juga. Ada teman kita Umar. Tepuk tangan buat Umar dulu. Saya sebenarnya nggak belum kenal apa juga. Perkenalan saya dengan Umar. Waktu ada event di kolega kita di kampung halaman, terus kayaknya anak oke juga ini. Misalnya anak muda. Sebenarnya menariknya dia bahwa dia membuat satu instrumen juga yang dia buat, dan itu melengkapi instrumen yang dia kerjakan. Terus Umar lahir tahun berapa sih? Umar lahir tahun berapa, Mar? Masih muda ya? Kosing. Jadi kita kenalin Umar dulu ya. Ya ini Umar. Tapi sebelum nanti ada acara musik ya, dua lagu, terus nanti kita bisa ngobrol, teman-teman bisa nanya juga nanti. Sekarang mungkin kita dengarkan dulu dua lagu Umar ya. Oke. Aplaus lah buat Umar ya. Selamat malam. Cek. Terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya datang. Oke, ini lagu pertama. Sebelumnya saya Umar, selamat malam untuk semuanya. Lagu pertama ini saya tulis ketika usia saya 22 dan saya susah sekali tidur. Kupikir saya punya banyak teman di sini. Lagu ini judulnya Racau di Malam Kacau. Suara kipas angin
yang usir pengetahuan. Jadi itu berisi hampir kegalauan saya, kegelisahan saya menyoal dosa, menyoal kerja, menyoal asmara, yang judulnya tentang generasi kita.
di eser ke kanan. Jika kamu siap ibarat level di Bungona kini di level berapa? Sudah sesulit apa dan tentunya sudah securam apa? Sempatkah terlintas di pikiran ingin kembali saja ke level 8? Hidup penuh keceriaan tanpa banyak pikiran, walau kadang tangan lemah terasa panas di telinga atau kuat jari membekas di paha. Atau jangan-jangan terlalu instan, tak lagi kenal makna perjuangan. Ingin makan yang tinggal pesan, inginkan pasangan tinggal geser ke kanan. Swipe right. Apa-apa, tapi oh tetap ingin tenang, tapi tetap ingin tenang. Jadi lagu itu yang membuat saya menafsirkan usia 22 ini di masa ini. Ada banyak kepisahannya. Mulai ini yang kita dianggap gak bisa ngapa-ngapain, kita tapi tetap ingin tenar. Ya, itu aja. Menurut saya di usia itu. Cek. Masuk nih saya. Sebenarnya kalau Umar itu ada istilah musik gak sih dari keluarga atau apa gitu? Enggak ada sih. Dulu saya belajar gitar itu SMP kelas 3. Itu waktu mau ujian praktik. Nah itu saya belajar gitar memang serius waktu itu. Cuman saking seriusnya, saya sudah merasa bisa loh mainin satu lagu waktu itu Ungu. Aku belum pilih lagu Ungu. Main lagu, aku udah merasa bisa. Gondrong, tapi hatinya tetap Ungu ya? Dulu gak gondrong mas. Dulu gak gondrong ya? Nyanyi lagu itu di depan TV waktu itu. Waktu ada bapak, ada ibu kan, nyanyi sih kenceng kenceng banget. Terus bapakku cuma bilang satu kalimat, Lena nyanyi mana nyanyi? Ya gitu aja lah. Karena ya buruk banget ya dulu waktu main gitar itu. Dan gak ada, bapak kok gak bisa main gitar, gak bisa nyanyi, ibu gak bisa. Mungkin bakatnya dari nemu. Nah iya, dari kakek kali ya. Oh, bisa jadi. Tapi kalau dulu, gimana sih ceritanya kemudian kamu ke Jogja, kuliah, terus akhirnya ya menemukan. Kan kalau di Jogja komunitas musik memang banyak ya, yeah. Terus akhirnya kamu bergabung sama teman-teman juga gitu. Dulu waktu SMA itu emang punya niat salah satu
impian yang belum saya bangun sampai sekarang. Ini di sini niat anak kampung gitu ya? Bukan. Ini ngomongin musik, salah satu impian yang belum saya bangun sampai sekarang adalah menjadi musisi, menjadi rockstar. Oh. Tapi nggak saya naif juga. Menjadi musisi ya, gitu. Dan makanya dulu saya bikin band, tiga kali bikin band, coba karena tidak sisi ya itu lah seru. Ini karena kawan-kawan nggak ada yang sesemangat aku, mungkin saya terlalu bersemangat, saya bubar. Nah, ya itu yang latar belakangi kenapa saya bikin instrumen ini, Mas. Oh iya, nggak bisa cerita si Arok itu gimana sih? Nah, iya, alat musik ini. Ya karena bikin band susah, karena harus ngumpulin orang, kadang nggak satu paham kan. Akhirnya gimana caranya saya bisa main sendiri, cuman ya nggak kayak sendiri-sendiri banget gitu lah. Kayak gitar doang gitu kan. Akhirnya ya aku mikir apa yang bisa dipakai ya. Akhirnya, nah inspirasinya dari beberapa gerakan di Amerika itu adalah suitcase drum. Yeah. Nah saya bilang kalau suitcase nggak ada di sini, suitcase ngapain saya pakai suitcase ya? Adanya kayu di rumah banyak, limbah kayu banyak, dulu bapak saya juga tukang kayu kan. Jadi pak bikin kayak gini, saya bikin ini, wah ini jadi tak namain Arok akhirnya. Arok itu siapa? Oh, tak namanya Arok, itu soalnya kisah, karena Arok itu salah satu kisah favorit kalau bapak saya dunia. Oh, gitu. Iya, ini namanya Arok aja. Ya, Mas Kuli. Umar dan Arok. Ya. Jangan disikat loh, nanti jadi kayak salah satu posisi gitu, alatnya dan vokalisnya jadi disingkat, jadi nama satu brand juga. Tapi kita terima kasih sekali ya buat sponsor di sini yang harus saya sebutkan satu-satu, karena ini yang ikut mensukseskan acara kami. Ada satu Ruang Kulma, ada Thunderstone, ada Well Good, Berita Jogja, Provok, Pamit Yang Jangan, Musik Jogja, Burp, Serunai, Maaf Magazine, ini apa nih, Gigs Jogja, Ronasen, Berisik ID, Magic In, Kanal 30, We Need More State, Warning Magazine, itu lah. Banyak banget Imar ya. Oh iya. Ya, terima kasih sekali buat mereka yang sudah mensupport semua kegiatan ini, khususnya di publikasi ya. Lagu selanjutnya apa, Pak? Lagu selanjutnya yang ini kita beralih ke urusan asmara. Sorry, mungkin aku harus nanya teman-teman, ada yang mau nanya sama Umar? Sorry. Harus ada yang nanya dong. Mau nanya apa? Jangan nomor telepon. Udah, nanti sama saya aja kalau nomor telepon. Ada yang mau nanya? Ini boleh siapa aja, jadi acara ini kan selain main musik gitu, teman-teman juga bisa apa mengulik lah teman yang lagi perform, karena ini nggak sekedar musik kalau menurutku, karena di situ matanya banyak juga. Saya berapa suka lagunya Umar yang tentang umpamanya ngomongin tentang lahan dan agraria gitu, saya suka banget. Rata-rata politis ya, akhirnya rebet-rebet kemana-mana ya, tapi gak apa-apa. Ada yang nanya? Nanya dong. Belum panas? Iya. Harus ada kompol ya. Tepuk tangan lagi karena ini mau ada dua lagu. Terus kemudian nanti ada muter video-video. Thank you.
mirilmu depan teguh yang berpikir muskil terkumpul thank you.
single pertama saya di satu tahun maju. Jadi lagu ini bercerita tentang rasa Ramadan, ingatan. Jadi mungkin kawan-kawan pernah mengalami ketika ingatan kawan-kawan terpanggil gara-gara baunya. Nah itu yang terjadi sama lagu ini. Jadi saya ingat seseorang karena baunya. Yang semestinya ku lupa. Oh.
tapi di. Oh, iya. Tapi kalau teman di depan itu ada tamu, silakan kembali. Nanti kalau itu ada tamu lagi, silakan ya maaf tidak datang itu. Kita ada apa? Kita ada Sekar, ada Iqbal, Willy Akil, Kinkar Sekar yang ada. Enggak, enggak, enggak. Thank you.
Jadi emang di kampung saya itu hampir sebagian besar mereka yang sudah lulus sekolah impiannya adalah untuk merantau ke Tangerang, sekarang ke Bekasi untuk kerja lagi. Saya belum menemukan sejauh ini anak kawan saya yang pernah itu. Ah, aku pengen kerja lagi, nyawa gak ada sampai sejauh ini. Ternyata ketika saya ketemu sama ibu-ibu yang ada di rumah sama bro yang ada di sekarang itu, mereka juga punya kegelisahan. Kenapa sih harus selalu seperti itu? Tapi ya kita ketika dia di rumah, aku tulis dia menganggur di rumah nggak bisa berbicara calon tua itu dan ya saya menemukan gejala itu dan banyak sekali teman saya di manggung ya buat jam berapa? Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ayo. Iya. Oke, fenomena itu kan ada di mana-mana juga, kan cuma di tempat tinggal umat juga, saya di daerah-daerah di Jogja pun teman-teman di Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo itu selalu ingin mencari pekerjaan di luar kampungnya atau desanya, kemudian jadi buruh kerja di Jogja. Sebut saya. Dari kemarin dia menarik, sebelum mau ada acara ini dia punya ide untuk aku harus pulang nih, bikin video, ternyata ini videonya tentang itu. Bisa cerita teman-teman yang terlibat di video siapa? Oh iya, untuk pembuatan video ini ada kebetulan yang lancaran Kurniawan, apa namanya? Ah itu ya, terima kasih. Nanti pesan video ya mas ya? Kayak harus video. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya? Mas, jujur sendiri. Oh ini. Oh ya, silahkan. Ya langsung aja, tak? Iya, tadi kan rumah cerita kayak di rumah lu banyak ibu-ibu yang pengen anaknya nyawa atau orang-orang yang rumah sendiri. Nah, rumah disuruh nyawa gak? Nah, itu dia. Orang tua saya juga adalah termasuk ibu-ibu yang berinjak otak sejujurnya. Dia salah satu yang meminta anaknya untuk dia untuk sukses di luar sana. Enggak, ini salah satu pilihan yang cukup. Kalau orang tua ya, sekarang gak pengen yang diberi support. Tapi diberi support, gue gak mau diberi baju. Nah, akhirnya ketika saya kuliah, waktu itu sempat saya bilang sama ibu-ibu, Mak, aku memangnya mak, aku rapi kerja sepanjang gitu gue. Loh iya lah, gak rapi ya, gak rapi ya, gak apa lah, aku lah, gak apa seperti aku, gila tuh, daripada kerja, kan ya gak apa. Aku terus, waktu itu aku baca juga salah satu, ada ujian Paris ini lah, bukunya, semua bukunya yang paling salah satu yang saya kenal. Dia menceritakan Jakarta, begitu, saya punya, akhirnya perspektif saya tentang Jakarta seperti itu. Jakarta itu adalah hidup yang serba cepat, serba tidak punya waktu, habis waktunya di jalan, gitu. Jadi itu yang buat saya, aku main kerja. Gitu. Semoga saya jadi posisi profesional ya, bayar ya. Ya begitu mbak, ada lagi nggak? Yang bikin selama historinya itu mak. Ya. Jadi ceritanya adalah waktu itu, hari tak bikin ini. Fiksi. Mak, aku pengen manggung di Jumat. Jadi, lah, terus apa? Tolong gambarin aku, bikin aku baju. Baju yang kayak apa? Aku pokoknya Jumat itu mau Jumatan, habis itu manggung. Oke, saya nomor satu. Mungkin kayak gitu dia waktu. Tapi enggak, nyatanya, aku benci pakai jeans sebetulnya kalau manggung gitu. Tapi kan gerak-gerak. Nah, ada yang gerak di dalam jalan yang tadi. Yang gerak di dalam jalan tadi ya, baju yang lebih longgar lah gitu ya, hanya bisa cari desain ya, terus start kita bikin ini, oke. Mantep reputasi. Yang terakhir ada yang nanya? Mak, kalau ide bisa yang tadi menarik bahwa bikin lagu itu
yang tengah malam tadi lo. Oh. Jadi, gimana sih kalau kamu urutannya bikin lagu atau kemudian itu ada judulnya dan liriknya gitu? Dia kayak ya kayak inspiratif juga, tapi itu kamu akhirnya menjaring itu gimana sih? Ya, materi ini akhirnya sudah lama ya kalau saya nyanyikan, memang semuanya saya ciptakan, hampir semua diciptakan di sepertiga malam terakhir. Jadi setelah jam 12, sebelum jam 4, ketika orang-orang sudah pada tidur, orang-orang pada ibadah. Dan saya biasanya belum bisa tidur sejak umur saya 21,5. Saya kan tak jarang sekali bisa tidur cepat. Tahu berapa kebiasaan semuanya membangun kita kalau ini kayak gitu terus ya, akhirnya ketika kontrakan sudah pada tidur ya saya membuat keributan yang makanya ketika menciptakan lagu itu saya banyak bergumam karena itu waktu malam dan saya nggak bisa teriak-teriak. Terus kalau kenapa di sepertiga malam itu karena saya merasa waktu itu adalah waktu di mana ingatan, emosi dan ya kegelisahan itu setelah dipertajam di jam-jam sini. Mungkin itu juga yang buat kenapa nanti itu ibadah di sepertiga malam. Mungkin kayak gitu. Ya itu mas. Di lagu ini, oke, ke-6. Lagu ini adalah masih tentang kabur saya, tentang pertanyaan juga. Jadi waktu itu kakek saya memberikan nasihat kalau menjual tanah, apalagi tanah lahir satu itu Uraniwok, istrinya. Nah itu pamali, Uraniwok itu pamali. Bisa bahaya kalau sampai berani menjual tanah lahir. Dibaiknya kesini. Dan ternyata ketika sekarang banyak sekali isu tanah yang tidak karena terpaksa juga seolah merasa terpaksa harus menjual tanah itu enggak ya padahal tanah bisa dijual tapi kalian sudah semakin seolah dihilangkan dan diberikan dia lain untuk tidak olah tanahnya supaya bisa bergantung supaya bergantung petani bisa diberikan olah tanah mungkin maksudnya pakai saya tafsir seperti itu mungkin ya tapi intinya kakek dulu bilang, gak mau cedol yang mah mana nama Hansan mau cedol. Jadi lagu ini sederhana itu dari di nasihat kakek saya itu maksudnya nasihat kakek jangan jual tanah ini kalau selok itu gimana. Jangan jual tanah, jangan jual. Jangan jual, jangan jual tanahmu, jangan jual, jangan jual tanahmu, jangan jual.
Setelah kita ngomongin sawah, usia 22 ini nyatanya dari saya juga adalah momen di mana saya takut mati. Maksudnya kematian di usia muda ini menyeramkan sekali. Makanya saya bingung, so ini bilang mati muda itu keren, keren dari mana ya sih? Ah, saya enggak. Yang saya gegah ya, saya ingin mati 80 tahun lah ya, 90 ya. Mati muda itu menyeramkan. Lagu ini judulnya Dalih. Yang mudah
pokoknya mas tadi ya. Jadi ya menurut saya catatkan sedikit ya. Sejauh ini sebenarnya Umar sudah mengeluarkan memberikan dua single yang tadi lagu keempat tentang kisah tentang baju, terus kemudian ada romansa, jadi romansa ya, kisah kampung tuh yang sudah dirilis sebenarnya di kompilasi Warning, jadi sebenarnya lagu itu sudah di-download ya, atau bisa? Bisa, lagu kisah lagu tadi sebenarnya ada videonya itu bisa diikuti di kompilasi Warning. Atau sudah bisa dilihat juga di iTunes Spotify yang malam ini. Bisa diikuti di sana. Ya, kemudian tadi nasi kakek dan dua tanganmu, dan nanti selanjutnya ada Tak Ada Nalar, Tak Ada Nalar Menuju Rumah. Ya, lagu ini judulnya Tak Ada Nalar Menuju Rumah. Ini cerita tentang masih sekitar milenial tadi, tapi ini milenialnya sedang cita-citanya ini berpasangan. Ceritanya kebanyakan seperti yang ini. Jauh, harapkan tak bersalah.
Untuk merelakan kesedihan yang berbeda dengan yang berbeda.
beranjak dewasa, belajar menalar agama dianggap tak rasional, gemar mengerti siku misteral jauh dari orang tua di asuh orang tua lainnya jauh. Oh, yes.
Halo, halo, halo.